saudara RV juga telah menyuruh sopirnya, jadi namanya saudara Firman, sopirnya itu untuk berubah dan memasang stiker warna hitam box. Yang seingat saudara RV kurang lebih 1 tahun yang lalu di tahun 2020 dengan biaya kurang lebih sekitar 8 juta rupiah. Alasannya menggunakan stiker itu karena pada saat yang bersangkutan membeli mobil di showroom Toyota, adanya hanya warna putih metalik. Sedangkan saudara RV memang sedang mencari warna hitam. Akhirnya kendaraan yang berwarna putih tersebut dilapisi stiker agar cat mobilnya terjaga dengan bagus. Jadi tidak diganti cat, tapi hanya dilapisi. Namun karena ada kejadian viral, akhirnya saudara RV melepas kembali stiker dos hitam tersebut kembali ke warna aslinya yaitu putih metalik.